Hai guys, kita ketemu lagi. Kali ini gua sama Topik. Nih, dia Topik nih. Nah, kita mau jalan bareng sama teman kita. Teman kantor sih, Belly namanya. Jadi teman kita ini nih baru mulai main-main mobil sedikit. Dulu dia kan anak motor. Nah, sekarang mulai modif-modif dikit. Mobil Expander sih sebenarnya. Jadi sekarang kita jalan bareng sambil kita ngobrol-ngobrol, ya ngebedah mobilnya dia lah. Dia mau modif apa aja sih segalanya. Misalkan udah ngeluarin duit berapa sih buat mobilnya. So, ayo ikutin gua. Nah, dari anak ini Belly. Hey, apa kabar? Nah, ini yang tadi gua omongin nih, teman kantor, teman kita juga, teman Topik, teman Cipto, cuma beda bagian. Teman laknat, jangan bego. Kan orang sebarang nonton, bini gua juga nonton kan. Coba lu mau perkenalan diri, nama lu siapa? Kenalin nama gua Belly Parama. Gitu aja dulu. Ya udah. Jalan yuk sambil ngobrol-ngobrol soal mobil lu nih. Gua pengen tahu modifan lu habis berapa sih? Boleh, ayo kita jalan. Oh iya, sip. Ayo. Cek. Woi, becek. Hey guys, kita sekarang udah dalam mobil Belly. Oh, ini ada Topik. Tadi kan Topik gak ada tuh. Soalnya megang kamera agak ribet. Kita cuma main berdua nih. Temen lu masih yang satu lagi tuh yang Batak. Si Cipto lagi ada kerjaan. Ini kan hari weekend, lupa. Weekend yang anggap ya. Kita emang gak kerja ya. Kerja dong. Kerja. Oh. Kita kerja tapi nyambi. Gua buka masker boleh? Boleh. Kita buka masker enggak apa-apa ya, guys. Ini udah di mobil, kita semua udah insyaallah aman. Insyaallah aman. Jadi sekarang kita di mobil Belly. Bel, mobil lu apa sih, Bel? Mobil gua Expander. Tahun berapa? Tahun 2019. Nih, jadi dulu ini Belly ini nih hobinya motor. Gua dulu motor R series masuk R15. R15 itu motor paling berisik kalau di kantor. Iya sih. Motor gua paling berisik sih di situ. Iya, tinggal nunggu ditilang aja sebenarnya. Enggak, tinggal nunggu dibacok orang sih sebenarnya. Sekarang gua mau tanya, lu kenapa dari motor sekarang jadi hobi mobil? Ya. Yang pertama, yang jelas kalau musim hujan tuh itu berabe banget kan, jadi kayak lo punya kayak apa gitu. Jadi kalau hujan nih udah kehujanan gitu ya. Lo tahu kan motor lo yang sport itu cipratan airnya sampai ke belakang, bukan meong sih, sampai ke depan ya, balik lagi anjingnya sirkulasi dong ya. Ih, makanya gitu ya langsung. Maaf, mukanya Mas Hengki kepotong nanti geser dikit. Mau buat yang megang. Lu kan narasumber. Narasumber. Back to the topic. Back to the topic. Kenapa dia sampai akhirnya beralih ke mobil? Mobil. Kenapa tuh, Bel? Akhirnya dan milihnya Expander lagi ya. Jadi pertama karena salah motor ya. Yang pertama salah motor, gue pilih salah motor. Udah gitu iklim ya kan, cuaca. Balik lagi apa ya, itu cuaca. Itu udah motor ya. Gue pilih Expander yang pertama, gue bisa angkut banyak orang nih. Oh iya. Tapi ini bukan mobil pemilihan orang tua kan ya? Bukan mobil gue pribadi. Hasil gaji sendiri? Hasil nipu. Nipu. Gak hasil gaji gue sendiri. Di sensor gak kita nipunya? Gak usah. Aman lah ya. Kredit apa cash nih? Ini gue ngambilnya dicicil aja. Cicil pintu dulu, setir dulu ya. Bukan cicil pembayaran. Oh, cicil pembayaran. Sebelumnya mohon maaf nih, kita gak pakai code jadi kameranya bergerak-gerak kayaknya. Oh iya. Itu dong, itu juga gue sih. Nah, karena lo yang punya konten kan. Kan ada konten gue, ngapain rumahnya. Awal-awal gue ganti ya, yang gue modif pertama apa tuh. Apa tuh, online ya? Online pertama apa? Online dulu, chattingnya online. Iya, tapi beli barangnya? Beli barangnya offline langsung. Gue nanya online apa kok gitu, pembayarannya offline. Pelek ya, pelek gue udah fork race dari ADS Wheels pakai ring 18. Pake ban 18. Ban gue 225/50. Maaf, ini agak miring guys. Oh iya guys, gak apa-apa. Terus Body kit dari Autolab dari Surabaya. Bahannya plastik. Plastik, oh Duraplex. Duraplex ya. Ya. Terus pemasangan body kitnya? Tadi dulu, body kit gue. kita punya konten, jadi kita ada script-scriptnya, tahap-tahap aja. Kenapa lu jadi ngajarin? Lampu tadi gue ada yang beda tuh, ada pakai ring-ring segala tuh, Angel Eye tuh. Duh, itu bukan meong sih emang. Iya. Pakai apa aja lu? Gue itu pakai Pro G 3 inch. Apa itu? Headlampnya? Iya, itu
Untuk itu headlamp Pro G 3 inch gue pak HID. HID gue udah pakai. Berapa kak? Apanya? Berapa kak? Berapa watt ya? Berapa wattnya? Aduh gue kurang tahu ya. Terus lanjut, interior lu pakai apa? Kalau gue interior sih masih orisinil dalemannya, iya cuman sih. Ada beberapa yang gue ganti. Kayak head unit salah satunya. Head unit lu pakai apa nih? Head unit gue pakai ini. Pakai apa? Gak inget ya. Oh iya, bener stiker apaan tuh? Iya, stiker apaan nih? Iya, Xbox itu apa sih? Xbox itu expander. Apa sih Xbox? Klub. Oh, klub. Panjangannya apa? Expander Mitsubishi Owner Club Indonesia. Terus udah berapa lama ada expander? Anjir, gue baru banget expander. Gue pikirnya ganjurin udah lama. Anjir, udah bertahun-tahun. Tapi gue mau tanya, kenapa lu kepikiran buat masuk ke Exmo? Kenapa tuh, ya gak? Iya, seingat gue tuh dia pernah curhat sama gue kan ngerokok di samping gitu. Dia malu-malu, ah ngapain sih masuk klub gue, gak enak gue, malu gue gitu. Malu gitu ya, malu mungkin karena merasa mobil standar apa gimana kali ya. Nah, tapi kenapa akhirnya takut masuk kalau ada, gitu ya? Ada modifan yang lebih jauh. Kenapa tuh? Karena yang pertama sih, gue pengen punya mobil tuh ada status ya. Status aja. Dan berstatus nih. Iya, kayak hubungan lu gak pernah ada status ya. Kalau hubungan gue gak pernah ada status, mobil gue ada statusnya. Nanti kita juga tampilin sedikit sinematiknya. Ada kan? Dia sebenarnya di IG-nya dia tuh ada sinematiknya. Nanti kita tampilin itu aja kali ya, yang dari IG-nya dia sinematiknya ini. Lu ngapain ngaca mulu ya? Ya nanti kita tampilin juga tuh salah satu video buatan Mas Topik juga, si Topik. Itu pakai handphone doang. Pakai handphone doang, tapi hasilnya oke. Buat yang nonton juga jangan lupa follow IG gue. Emang follow lu? Oh, iya. Emang IG lu apa? Bakal gue tulis ya? Ditulisin, mohon maaf. Ya udah apa IG lu? IG gue nanti ada di bawah sini, namanya Aset Negeri. Oh, iya. Berat. IG gue namanya Aset Negeri. Oke. Jangan lupa follow IG kita juga pastinya nanti, ya nggak? Yoi. Yoi. Kita mau kemana sih sebenarnya? Oh, kita mau nyari sepatu, guys. Oh iya, ya, kita mau nyari sepatu. Buat yang sebutin tempatnya. Hah? Yang sebutin tempatnya. Taman Puring. Ini podcast car pertama kita ya. Iya. Bersama narasumbernya Mas Belly, pas banget yang kita ambil adalah owner dari expander. Kebetulan pas banget. Udah apalagi yang kita bahas, udah kali ya. Udah kali. Paling gua sih nitip sama kalian, guys. Nitip. Jangan lupa jaga kesehatan. Oh iya, benar. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, prokesnya tetap dijaga. Terus juga minum vitamin, suplemen, masker masih tetap harus masker walaupun sudah divaksin. Makan yang teratur. Udah, ngomong aja lu makin ngelantur lu. Udah. Oke, guys. Udah. Enol. Enggak juga ya. Berhenti dulu dong. Berhenti dulu baru panggil. Kelihatan banget. Oke, guys. Sekian penutup aja dari Mas Hengki, gimana? Kita juga udah nyampe sih. Yaudah. Kita jadi mau jemput teman kita satu lagi, Arno. Yaudah. Tapi ingat slogan kita? Jangan lupa subscribe Mojok Project, channel yang belum terkenal akan terkenal dan pasti terkenal. Peace out. Bye.